Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya duet lagi, tapi dengan beda manusia ya. Hari ini dengan Kang Tafid, Mati Mustafid. Ya karena orangnya kemarin cedera ya, cedera karena hujannya nyasar ke daerah ibu jarinya. Ini dia ya, mungkin karena backgroundnya pemanah, dia sekarang bawa panahnya itu. Oh di model kayak tombak, rohnya di modelin kayak tombak kayak gini. Hey. Mantap kan? Lihat keseruannya nanti. Let's go. Okay. Let's get hung. Tempat favorit. Naik ke sini. Waktu posisi itu kata gelap kembali kemas. Artinya posisi ada orang yang berpengaruh. Aduh, macan. Oh, enggak, strike. Stop. Itu senajan kurang ajar, pengaruhnya gitu. Sementara dia ini jelas ngaji. Jurah pate Allah. Yang pertama. Dua jari. Mantap. Gimana poin? Mantap. Berperilaku ing andai sepun kalian tiang ingkang pelarat. Poin guys. Alhamdulillah. Nawayar kota segala macam. Ya mbak ini bu melibatkan banyak orang termasuk patrim sendiri banyak. Kiranya huh? Yang oke. Okay. Main. Nih masternya. Bawa busur. Benarnya dua jari ya? Dua jari, tiga jari bisa ada, kan enggak main. Asli ini naik busur Horsebow ini, modelnya pakai jempol, thumb draw. Kaitkan. Tapi berhubung tangan sakit, pakai cara tarik three finger. Oh three, tiga? Tiga ya, three finger, dua, slapik, slapik ya. Tapi arah anak panah di sisi kanan, anak slapik. Ini slapik. Sing asli ini enak selapik, jadi busur bisa lurus. Nah ini kadang tarik satu, nak pakai kanan, nak tani selapik. Ini jenengan pakainya kiri, busurnya pakai kiri. Sebenarnya tangan kiriku lebih lemah dari kanan, memang ada satu kelainan. Cuman rata-rata pemanah pakai kiri, narik kanan. Adabnya pemanah. Kondisi kanan kiri kan? Rata-rata kanan sih. Kanan. Pancernya kanan, pancer. Kekuatannya ini kanan. Pinahannya kan kuat. Gripe. Tapi nak memanah enggak pek. Keren. Keras nih. Cuman ngetai gagah. Masarannya ini secara harus bisa. Ya bisa, nyatanya poin enggak. Ini kan butuh trik teknik tersendiri. Mantap. Oh, bisa dikembangkan. Pakai free fingeran. Jadi mau mana kodoh ini tadi ke jemparing. Yang itu. Oh, ha. Tembuli lho.
gelar miring. Awal-awal saya ini harus kembalinya ke teknik kui. Sebenarnya nek keren pakai busur standar kan, aku gak busur standar kan, lurus tekel lurus nggak sih, busur standar kan ada sebulan ya. Oh Aures ada juga sing lubangnya di tengah ini. Ini modelnya, ini modelnya tipenya menurut busur ya, ndak? Teknik. Menyesuaikan busur. Busur sanggar tidak bisa pakai teknik tamdra, teknik yang digunakan hosko atau pemanah pemanah berbuda. Ini kan busur untuk pemanah berbuda, cuman ini speknya di drone karena pakai. Yuk lanjut. Duet. Duet maut. Ya sebelum kalian set jangan bosan-bosan buat memastikan posisi dari posisi yang benar dari awal shoot ya. Itu buka kunci. Biar los. Dan juga pengait yang lurus. Ya di sini saya pakai sambungan 2050 dan 1745. Ini, nah, ini pasornya. Oh, kira-kira 10 sentian. Kenapa ya? Wis. Gagal oleng, gagal oleng. Ush. Kecer apa tuh? Guys. Strike guys, leng. Top. Strike-nya. Waduh. Headshot. Langsung parar. Tanpa perlawanan, guys. Gak ada perlawanan. Alhamdulillah. Oh ya, ini ngomong-ngomong saya penyesuaian ya, pakai PE2. Agak-agak gimana gitu sih. Agak kagok. Penyesuaian lagi.
Strike. Wih. Betul. Pencurian. Waduh. Oh, kurang ke bawah. Emblek. Masukin dulu. Alhamdulillah. Kita apa tuh? Kemana kita? Stop. Duh. Strikes. Pulang. Pulang. Alhamdulillah. Start lagi. Tap. Double. Double strike, guys. Double strike. Just. Masuk dulu. Aduh. Alhamdulillah. Satu lagi. Rangayaman Rujo. Spot potensial. Deretan kali kecil ini. Kanan. Alhamdulillah. Kita tolongin dulu. Hasil niat nolong ya. Double strike.
Lundu keting dan dapat nilai apes banget ini. Di belakangnya ketingnya bisa headshot. Lepas lagi. Kok iso? Alhamdulillah. Amin. Udah kena. Putus lagi dia. Double strike lagi. Mantap. Jos. Lagi. Alhamdulillah. Min. Nice shot. Leng. Double lagi. Mantap. Double lagi, guys. Double aja terus sampai 5 kilo. Saya suka. Double-double gini loh, guys. Mantap. Apalagi kalau beban ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
Aduh, melorot-melorot terus warnanya. Keberatan. Taruh di motor coba ya. Boy. Aduh, gak kuat guys. Lebih goglek. Konten ini konten. Udah kerja bakti ya. Orang bangun rumah gitu. Malah wis tekan kene. Malah wis tekan kene kapan lewate? Astu. Kata-kata iki lho. Waduh, lewat. Babonnya udah ngisor kene kok. Hmm?
piye? Tak krungu. Piye? Leang-leang terus ya. Ngeleang. Gigi, gigi. Aduh. Lari. Yes. Alhamdulillah. Oke, ini dia. Hasil akhir dari buat dengan pemanah tadi. Tidak berat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.